Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul mu'allifu hafizahullah wa adaman naf'alihi wa ibarakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ikhtalafatil 'illatu, apabila illatnya, alasannya berbeda. Ingatin tuh, illatnya riba dua. Yang pertama adalah at-tu'mu, makanan. Yang kedua adalah an-naqdiyah, emas dan perak. Beras dengan beras enggak riba. Tapi kalau udah beras yang puleng, beras yang perak, yang pulennya 1 liter, yang peraknya 2 liter, itu disebut dengan riba tuh, demikian. Emas dengan emas enggak riba. Tapi ini barang yang ribawi, bisa mengandung unsur apa? Riba. Emas yang lama ditukar dengan emas yang baru, cuma tukarnya melebihi. Emas yang lama 10 gram, emas yang baru 10,5 gram. Maka lebih disebut dengan apa tuh? Dengan riba. Jadi antukmu warna kedia, makanan, emas dan perak, ini termasuk barang yang ribawi, yang rentan bisa terkena hukum apa? Hukum riba. Nah kayak gitu, kalau lagi jual emas, jangan pakai tukar tambah. Jangan, jual dulu emasnya, megang duitnya, baru beli apa? Baru beli emas baru. Tapi kalau kita punya emas tukar tambah, maka ini sudah ada apa? Unsur ribanya. Nuker yang pertama tuh, nuker yang pertama tuh, karena emas kita 22 gram. Kemudian karatnya misalnya yang 24 ditukar dengan emas yang 22. Kita punya emas lebih mahal dari emas yang misalnya yang 22. Sama beratnya, maka ini sudah apa ini? Sudah riba tuh. Si atohnya bayar kepada kita lebihnya, itu sudah apa itu? Sudah riba itu. Atau sebaliknya, emas kita yang 22 karat, toko emas punya 22 karat, emas kita hanya 10 gram. Pas tukar tambah, itu mesti nambah duit tuh. Yang seharusnya tetap 10 gram, ternyata menjadi 15 gram harganya itu, karena ditukar dengan emas yang 24 karat. Ini lebih disebut dengan riba. Jadi barang yang ribawi yang rentan dengan riba dua. Yang pertama adalah antukmu, makanan. Yang kedua adalah an-naqdiyah atau emas dan perak. Nah sekarang bagaimana kalau illatnya, alasannya berbeda? Wa idza ikhtalafatil illatu, jika illatnya berbeda, jazal bai'u bila syartin min hadhihi syuruti, boleh menjual tanpa syarat dari syarat-syarat ini. Kan bai'i aluzin bidahabin, seperti menjual beras dengan emas, boleh. Au bai'i daqiqin bifulusin, menjual tepung dengan duit, boleh. Itu bukan riba, karena beda ilatnya. Yang pertama beras, apa ilatnya itu dia? Apa beras ilatnya? Atomu, makanan. Kemudian emas, apa ilatnya? Anak dia, beda itu. Boleh, itu bukan ribawi, bukan. Yang kedua contohnya, tepung dengan duit. Tepung apa ilatnya? Atomu, duit. Anak dia, beda itu. Makanya tidak terjadi apa? Tidak terjadi riba padanya. Wa idza ikhtalafan naw'u wa tahadal jinsu, dan jika naw'nya berbeda, macamnya berbeda, tetapi jenisnya sama. Naw'nya, macamnya beda, jenisnya sama. Kalau dibilang naw', macam. Dibilang jenis, jenis. Ada jenis mangga, jenis tuh. Ada naw', nanti naw'nya bisa mangga aroma manis, bisa mangga golek, bisa mangga macam-macam, itu nao nama itu. Jadi kalau jenis buah mangganya, kalau nao macamnya itu. Jenis beras, naonya ada beras pandan wangi, ada beras
rojol lele, ada beras ramos, segala macam tuh. Itu disebut dengan nauknya. Nah sekarang ada yang nauknya berbeda, tapi jenisnya apa? Sama. Maka usturi tati syurutu thalathatu, diberikanlah syarat, tiga syarat yang di atas. Al-hulul, mesti cash. Yang kedua, al-taqabul, harus serah terima barangnya. Yang ketiga, al-mathalah, harus sama. Beras dengan beras, emas dengan emas, perak dengan perak. Tiga syarat itu. Kalau seandainya nauknya berbeda, jenisnya satu. Contohnya bagaimana? Kabai'i dahabin hindiyin bidahabin yamaniyin, seperti menjual emas India dengan emas Yaman. Autamrin madaniyin bitamrin iraqiyin, menjual korma Madinah dengan korma Irak. Ini harus tiga syarat. Kita punya emas Indonesia, pengen kita jual dengan emas Arab, ini bagaimana? Tiga syarat mesti ada. Harus pertama cash, yang kedua harus serah terima, yang ketiga harus mubahalah. Emas Indonesia 24 karat 10 gram dijual dengan emas Arab sama 24 karat 10 gram. Demikian tuh. Kalau seandainya nauknya berbeda, kemudian jenisnya jenis sama. Jelas ya? Jadi kalau nauknya berbeda, jenisnya sama, tiga syarat itu mesti ada. Pertama, cash. Yang kedua, serah terima. Yang ketiga, harus pembatalan, harus sama. I'tibaru tamatsuli fi halatil kamali. Pengungkapan tamatsul, persamaan dari barang yang dijual, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, pada waktu keadaan yang sempurna. Yushtaratu, diberikan syarat, fi bai'ir ribawi, pada penjualan barang yang mengandung unsur riba. Ingat itu, kalau dibilang ribawi berarti di sini ada ilatnya dua. Yang pertama ilatnya adalah at-tu'mu, yang kedua adalah an-naqdiyah. Itu disebut dengan bai'ir ribawi, rentan terkena hukum riba. Bijin sihir tamatsuli, dengan jenisnya yang sama. Wal ibratu bitamatsuli fi halatil kamali, dan yang menjadi hukum adalah sama pada waktu keadaan yang sempurna. Sempurna. Jadi enggak boleh ente jual tepung dengan roti, enggak boleh. Karena rotinya udah tidak apa? Udah enggak sempurna. Tepungnya sempurna. Ente jual dengan roti, rotinya tidak apa? Tidak sempurna, enggak boleh itu. Ada orang bawa tepung kemudian dijual dengan apa? Dengan roti. Itu namanya adalah keadaan roti tidak sempurna. Jadi tepungnya sempurna, rotinya tidak sempurna. Nah ini bagaimana rinciannya? Fala yasihu baikur rotobi bir rotobi awil ainabi bil ainabi, tidak sah menjual kurma yang rutob, formanya belum jadi tamar. Yang kita jual, yang kita makan adalah tamar disebutnya. Rutob, kurma yang belum kering, masih basah, sebutnya rutob. Enggak sah menjual kurma basah dengan kurma basah. Awil ainabi bil ainabi, tidak sah menjual anggur dengan anggur, enggak sah. Kita punya anggur, dijual dengan anggur, ini enggak sah hukumnya. Kenapa demikian? Li'annahuma laisa fi halatil kamali, karena keduanya tidak pada keadaan yang sempurna. Jadi enggak boleh ya. Jadi harus menjual dalam kondisi apa? Sudah sempurna. Kalau korma sudah menjadi apa tadi? Tamar. Sudah menjadi korma yang apa? Yang kering, sudah siap dijual. Kalau anggur sudah menjadi azami kismis, baru bisa dijual. Tapi kalau ente jual korma yang masih basah dengan korma yang basah, itu riba, enggak sah. Atau ente menjual buah anggur dengan buah anggur, maka dihukumkan tidak sah, itu riba. Itu demikian. Wa kadzalika bai'ul 'inabi bizzabibi, demikian juga menjual anggur dengan kismis, enggak boleh. Enggak boleh.
karena anggurnya dalam kondisi tidak sempurna. Kismisnya dalam kondisi apa? Sempurna, nggak boleh, nggak sah tuh, nggak sah ente menjual. Padahal dia juga kan, kismis asalnya apa? Anggur, tapi beda namanya dalam bahasa Arab. Kalau anggur buah yang belum jadi kismis disebut dengan al-inab. Sementara kismis disebut dengan az-zabib. Ente bawa anggur masih buahnya ke teman ente yang udah jadi kismis, ente jual nggak sah tuh. Itu udah menjadi riba. Tadi yang aman kalau seandainya berbeda ilannya. Ente beli buah anggur pakai apa? Pakai duit. Itu hukumnya apa? Hukumnya boleh dan sah dan dihukumkan tidak kena apa? Tidak kena riba karena ilannya udah apa? Udah berbeda. Ini kalau seandainya barter ya. Kalau barter begini tuh. Barter kayak begini keadaannya. Karena di sana ada unsur apa? Ar-ribawi. Lihat dari ilannya. Ilat yang pertama adalah antumu, yang kedua adalah an-naqliyah itu. Al-bay'ut rugabi bil-tamri, atau menjual korma yang basah dengan korma yang kering, gak boleh. Sama-sama korma, ente punya korma rugab masih basah. Kemudian ente punya teman kormanya sudah kering tamar. Ente punya korma sekilo rugab dijual dengan korma yang tamar, sah gak tuh? Gak sah, karena sudah menjadi apa unsur? Unsur riba. Jadi kalau yang kita biasa kerjain bukan riba, karena kita beli pakai apa tuh? Pakai duit, pakai uang tuh. Jadi kita beli anggur sekilo 5.000 misalnya, itu gak riba, karena berbeda ilatnya. Yang pertama beda adalah ilatnya antukmu, yang kedua adalah naqdiyah. Ini yang jadi masalah kalau seandainya ilatnya sama. Sama-sama antukmu atau sama-sama an-naqdiyah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni astawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulallah salamun alaik ya rafi'ash shani wa darajih. Ya Rasulallah salamun alaik wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.